Halo okay, guys, selamat datang di channel saya indisp 2 Kali ini saya berbagi pengalaman Ataupun sharing tentang Cara mengatasi aplikasi Facebook Lite loading terus Di HP Realme C25 Padahal paket internetnya ada Begini cara mengatasinya Kita pencet dulu pengaturan Ataupun setelan HP Ini dia pengaturan, kita pencet kemudian sampai di pengaturan ataupun secara HP kita pencet kartu SIM dan data seluler kemudian kita pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan kalau di sini saya menggunakan SIM 1 kemudian kita pencet nama titik akses kemudian kita pencet tambah di bagian kanan atas. Kemudian di sini kita cukup mengisi nama dan APN, yang lainnya biarin saja. Untuk nama kita isi aha AHA. Untuk APN kita isi AH juga, AHA. Cukup nama dan APN, yang lainnya biarin saja. Kemudian checklist di bagian kanan atas setelah itu kita beralih ke APNA sampai titiknya berwarna biru juga titiknya sudah berwarna biru seperti ini silahkan aktifkan mode pesawat agar sinyalnya hilang setelah itu matikan kembali mode pesawatnya agar sinyalnya muncul setelah itu aktifkan data seluler agar jaringan 4G nya muncul nah jika jaringan 4G sudah muncul sekarang, silakan buka lagi aplikasi Facebook Lite-nya. Maka, aplikasi Facebook Lite-nya bisa dibuka, akan normal kembali, dan tidak loading. Loading lagi, oke. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah, guys!